gram babat yang sudah direbus setengah matang dengan ukuran 5x5 cm, lalu sisihkan. Rebus 500 ml air kelapa, 2 lembar daun salam, dan bumbu halus yang terbuat dari 5 butir bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 sendok teh ketumbar, 2 cm lengkuas, 2 sendok makan gula merah sisir, dan 1 sendok teh garam sampai mendidih. Masukkan babat, masak sampai empuk dan meresap. Goreng dalam minyak yang sudah dipanaskan di atas api sedang sampai kecoklatan. Rebus 150 ml air kelapa dan 2 lembar daun salam, 2 cm jahe, 4 cm lengkuas, 60 gram gula merah, 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh garam, dan 2 sendok teh air asam jawa yang terbuat dari setengah sendok teh asam jawa yang dilarutkan dengan 2 sendok teh air di atas api sedang sampai mendidih. Masukkan bumbu halus berupa 8 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, dan setengah sendok makan ketumbar. Masukkan ayam. Biarkan di atas api sedang sampai air hampir habis. Tambahkan 8 lembar daun jeruk, lalu tuang 150 ml air kelapa secara bertahap. Masak sampai meresap, angkat, lalu tiriskan ayam sampai dingin. Lumuri ayam dengan 200 gram tepung terigu sambil dicubit-cubit. Goreng ayam dengan minyak yang dipanaskan dengan api sedang sampai matang. Rebus 6 pasang hati ampela ayam, cuci bersih, potong menjadi 2 bagian, 3 lembar daun salam, 3 cm lengkuas, 2 cm jahe, 400 ml air kelapa, setengah sendok teh asam jawa, 50 gram gula merah, 2 sendok teh garam, dan 2 sendok makan kecap manis. Tambahkan bumbu halus yang terbuat dari 5 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, dan setengah sendok teh ketumbar sampai matang dan meresap. Selanjutnya, goreng sebentar di dalam minyak yang sudah dipanaskan, lalu sajikan setelah ditaburkan bawang merah goreng. Rebus bumbu halus yang terbuat dari 6 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, dan setengah sendok teh ketumbar bersama 1 sendok teh air asam jawa, 2 cm lengkuas yang sudah dimemarkan, 3 lembar daun salam, 800 ml air kelapa, dan 2 sendok makan gula merah sampai setengah matang. Tambahkan 500 gram daging sengkel yang sudah dipotong 4x6 x 1/2 cm. Masukkan 1 sendok teh garam, rebus kembali di atas api kecil sampai empuk dan meresap. Goreng di dalam minyak agak panas, lalu sajikan.